banjir gelombang keempat di Terengganu mula surut. Perkembangan terkini fasa keempat banjir di Terengganu menunjukkan tren penurunan dari segi mangsa terlibat dan penutupan Pusat Pemindahan Sementara PPS. Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Banjir Terengganu, Lieutenant Colonel PA Che Adam A. Rahman berkata, keseluruhan PPS di Terengganu menurun kepada 9 buah melibatkan 257 keluarga dan 999 orang mangsa yang masih terjejas. Kita menjangkakan pada lewat petang ini akan ditutup beberapa lagi pusat pemindahan. Walau bagaimanapun di beberapa kawasan di pedalaman Dungun kemungkinan ada lagi sebab apa? Sebab kadar ataupun air yang beberapa kawasan masih belum surut lagi. Baru-baru ini baru sehari dua kita mengalami cabaran sedikit dari aspek pengedaran bahan-bahan bantuan daripada JKM dan sebagainya, dan benda itu diatasi secara cepat mungkin. Tidak sampai 12 jam benda itu telah pun sampai kepada semua penduduk yang terjejas di pusat-pusat pemindahan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pihak media di program lawatan kerja Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyantuni mangsa banjir di pusat pemindahan sementara Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok Kemaman. Mengulas tentang jangkaan fasa seterusnya, beliau berkata tiada jangkaan buat masa sekarang, sebagaimana laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mungkin ada hujan yang berterusan dan tidak terlalu lebat di satu dua tempat lah pada hari Krismas ini. Setakat ini air pasang telah pun tamat pada 21 bulan iaitu semalam dan telah kembali kepada normal, dan kita jangkakan pada awal Januari nanti. Agensi penyelamat kita telah memberi nasihat kepada mereka apabila mereka balik supaya sentiasa berhati-hati terhadap pemantauan di kawasan rumah mereka, sebab kita khuatiri sama ada bahan-bahan binatang berbisa, bahan-bahan tajam ataupun benda-benda objek asing yang berada. So itu yang paling perlu dilihat terlebih dahulu sebelum dibersihkan secara keseluruhannya. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara, Natma Zakaria Syaaban berkata pengurusan banjir di Terengganu adalah lancar dan teratur. Taklimat yang diberikan tadi, nampaknya semuanya berjalan lancar dari segi pengurusan mangsa, dari segi pengurusan responder dan sebagainya, dan termasuk pasca bencana. Semuanya nampak teratur. Untuk negeri Terengganu ni saya nampak semuanya berjalan dengan lancar.